Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzukna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan kita mantapkan niat ta'lim kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa mawala thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin khususan minhum Sidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ilawi thumma ila ruh Syekhul Kabir al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Sgab Syekh Ali bin Abi Bakar Saqran thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamat al-Nubras Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم فرويا مذهب الحقوق عليهم أجمعين وثم خصوصا إلى روح صاحب التعليم والتعليم الشيخ برهان الدين الزرنوجي ووصوله فرويا وتلامذات مذهب الحقوق والمنتسبين إليه أجمعين وثم إلى روح سيد الوالد الحبيب الرس بن سالم العطاس وأبوي وسلا سلمان وهارون وأبوي سيد محمد بن علي المالكي وجميع أساتذة دار الغداء وصولهم فرحهم أن الله يتغشهم الرحمة والمغفرة ويعود علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-mu'allif radiyallahu anhu wa ardahu anna jami'an. Wa ilmun nujumi bimanzilatil maradi. Dan adapun ilmu nujum bimanzilatil maradi, yaitu diibaratkan seperti penyakit. Fata'allumuhu haramun. Maka adapun mempelajarinya, yakni mempelajari ilmu nujum, haramun, yaitu hukumnya haram. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu nujum, yadurru, yaitu membahayakan, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Walharubu min ghadaillah wa ghadarihi ghairu mumkinin. Dan adapun melarikan diri dari qada dan qadarnya Allah, ghairu mumkinin, yaitu tidak mungkin. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, kita masih membahas fasal yang pertama, yaitu fasal yang membahas tentang hakikat ilmu, ilmu fikih dan keutamaan ilmu. Dan sekarang kita telah sampai kepada bagian yang membahas tentang ilmu nujum. Apa sih ilmu nujum? Sederhananya, ilmu nujum itu ialah ilmu perbintangan yang digunakan untuk meramal atau memprediksi nasib seseorang dengan cara mengaitkannya dengan bintang-bintang tertentu.
Kalau zaman sekarang mungkin sama seperti astrologi atau zodiak. Seperti contoh yang suka kita lihat tuh di media cetak atau di media elektronik, misalkan ramalan bintang. Minggu ini bagi orang yang bintangnya bintang Taurus, atau bintang Leo atau bintang Sagittarius atau bintang apapun, Anda akan mengalami masalah. Nah, karena itu solusinya Anda harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Nah, kira-kira zaman sekarang ini semacam itu. Itu juga merupakan salah satu bagian daripada ilmu nujum, ilmu yang haram dipelajari. Nah, berkaitan dengan ilmu nujum seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Man iktaba sa'ilman minan nujumi, faqad iktaba sya'batan minas sihri, zada ma zada." Beliau sampaikan, barang siapa mempelajari salah satu cabang ilmu nujum yang semacam ini, faqad iktaba sya'batan minas sihri, maka ia telah mempelajari salah satu cabang ilmu sihir. Zada ma zada. Dengan bertambah ilmu nujumnya, maka bertambah pula ilmu sihir yang dimilikinya. Nah, dari hadis ini kita dapat ambil pelajaran dan juga ambil kesimpulan bahwa ilmu nujum semacam ini itu termasuk bagian daripada ilmu sihir yang kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, baik laki-laki atau perempuan, diharamkan untuk mempelajarinya. Nah, jadi mungkin para ahli nujum dan orang-orang yang mempelajari ilmu nujum semacam ini, mereka meyakini dengan mempelajari ilmu ini seakan-akan mereka ini bisa merubah takdir, bisa merubah nasib seseorang. Nah, karena itu Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menegaskan di sini, wal harabu min ghadaillahi taala wa ghadarihi ghairu mumkinin. Wal harabu min ghadaillahi taala wa ghadarihi. Dan adapun melarikan diri, menghindar dari godok dan godarnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ghairu mumkinin, tidak mungkin. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau ini salah satu orang yang sangat keras menentang ilmu nujum dan para ahli nujum ini. Sampai-sampai beliau melontarkan sebuah syair. Beliau sampaikan dalam syairnya, khabbir anni al-munajjima anni kafirun billadhi gadathu al-kawakibu aliman anna ma yakunu wa ma kana gadaun minal muhaimini wajibu. Beliau sampaikan, beritahukan kepada para ahli nujum tersebut bahwa aku tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh bintang-bintang itu. Aku hanya tahu bahwa apa yang sudah dan akan terjadi adalah gada dan gadarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib dipercayai. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an senada dengan apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab ini. Lalu kemudian beliau melanjutkan, fayan bagi likulli muslimin, maka dianjurkan bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, ayyashtaghila fi jami'i awqatihi, untuk menyibukkan dirinya di setiap waktu-waktunya, bizikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waddu'ai, dan berdoa, watadarru'i, dan bertadarru. Tadarru ini suatu perasaan yang menjadikan kita merasa sangat fakir, merasa sangat tak berdaya, merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qira'atil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, wa shadaqat, dan bersedekah, adafi'ati lil bala, yakni sebagai pencegah untuk bala. Nah, jadi ditegaskan di sini oleh beliau Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, menghadapi takdir itu bukan dengan ilmu nujum, bukan dengan mempelajari ilmu nujum, tetapi dengan berbagai macam amalan yang tadi beliau sebutkan, seperti misalkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, bertadarru', membaca Al-Quranul Karim, bersedekah, dan yang semacamnya. Bukan dengan ilmu nujum. Sebab ilmu nujum sama sekali tidak memberi manfaat dan justru akan membahayakan kita dan akidah kita. Karena itu mempelajari ilmu semacam ini diharamkan di dalam agama kita.
dan tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang ini pun masih banyak yang mempelajari ilmu-ilmu semacam ini. Dan masih banyak juga orang-orang yang kadang datang ke orang-orang semacam ahli nujum ini, yang sebagian orang sebut orang pinter. Kenapa mereka disebut orang pinter? Karena mereka yang datang orang-orang bodoh, makanya mereka disebut orang pinter. Jadi kalau kita tidak mau bodoh, jangan mendatangi mereka, jangan mendatangi ahli nujum, jangan mempelajari ilmu nujum yang jelas-jelas diharamkan dalam agama. Nah, jangan belajar ilmu-ilmu yang semacam ini. Ini ilmu-ilmu yang termasuk ilmu-ilmu yang diharamkan untuk dipelajari. Pelajari ilmu-ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Ilmu tata cara sholat supaya sholat kita sempurna. Ilmu yang bisa menyempurnakan ibadah kita. Nah, pelajari ilmu-ilmu semacam itu. Jangan ilmu-ilmu yang seperti ini, yang jelas-jelas diharamkan dan tidak bermanfaat, serta dapat membahayakan diri dan akidah kita. Dilanjutkan di sini oleh beliau, Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblati wa awqatis salati fayajuzu dzalik. Beliau katakan, kecuali idza ta'allama minan nujum, mempelajari ilmu perbintangan, qadra ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatis salat, sekedar untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu salat, fayajuzu dzalik, maka diperbolehkan hal tersebut. Nah, di sini kita harus fokus ya ikhwan, jangan sampai gagal paham. Sebab kalau sampai kita tidak fokus, nanti kita akan keliru memahami apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di sini. Nah, jadi ilmu perbintangan, ilmu nujum yang dimaksud di bagian ini berbeda dengan ilmu perbintangan, berbeda dengan ilmu nujum yang dibahas sebelumnya. Ilmu nujum yang dimaksud di sini bukan seperti ilmu nujum yang dimaksud sebelumnya. Adapun yang beliau maksud di sini yaitu ilmu perbintangan, ilmu nujum yang zaman sekarang ini kita kenal semacam ilmu astronomi, atau dalam dunia Islam dikenal dengan istilah ilmu falak. Nah, ini kita harus perhatikan. Memang betul kedua-duanya sama-sama jenis ilmu nujum, jenis ilmu perbintangan. Akan tetapi tidak sama penerapannya. Yang satu tadi mereka gunakan perbintangan atau gugusan planet-planet yang ada di langit untuk meramal nasib dan takdir seseorang, yang mereka yakini itu bisa merubah daripada nasib dan takdir seseorang. Nah, yang satu lagi yang dimaksud di sini menggunakan perbintangan untuk menentukan arah kiblat, menentukan waktu sholat, dan juga menentukan waktu-waktu semacam menetapkan awal Ramadan dan yang semacamnya. Nah, jadi jelas beda ya ikhwan. Yang pertama haram untuk dipelajari, tetapi yang jenis ini, ilmu perbintangan yang semacam ini, yang sekedar digunakan untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu-waktu sholat, untuk menetapkan waktu misalkan awal Ramadan dan semacamnya. Nah, ini boleh untuk dipelajari. Nah, jadi ini harus kita perhatikan. Nah, kita lanjutkan. Wa amma ta'allumu ilmi tib fayajuzu. Dan adapun mempelajari ilmu pengobatan, fayajuzu, maka yaitu diperbolehkan. Li'annahu, karena ilmu pengobatan, sababun, yaitu suatu sebab, minal asbab, dari berbagai macam sebab. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab, maka boleh mempelajarinya sebagaimana kita boleh mempelajari berbagai macam sebab-sebab yang lain. Fagot tada wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah melakukan pengobatan. Nah, jadi mempelajari ilmu pengobatan ini diperbolehkan, apalagi zaman sekarang ini ilmu pengobatan ala Islami semacam bekam dan yang lainnya itu juga lagi naik daun, semakin dikenal oleh masyarakat. Bahkan yang menggunakannya bukan sekedar orang Islam, tetapi juga orang-orang yang di luar Islam. Nah, mempelajari ilmu semacam ini diperbolehkan. Kita melakukan pengobatan bukan berarti kita mau merubah takdir atau melawan takdir, tetapi ini hanya salah satu sebab
dari berbagai macam sebab yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, berkaitan dengan itu juga zaman sekarang ini banyak ilmu-ilmu yang mungkin dulu belum ada. Semacam ilmu komputer, ilmu yang berkaitan dengan dunia maya. Apakah boleh kita pelajari? Tentu boleh, selama kita gunakan untuk kebaikan. Tetapi kalau misalkan kita gunakan untuk keburukan, bukan ilmunya yang gak boleh, tetapi keburukan kita itulah yang menyebabkan kita berdosa. Keburukan kita itulah yang diharamkan dalam agama. Nah, jadi kita mempelajari ilmu komputer atau mempelajari ilmu yang berkaitan dengan penguasaan dunia maya. Apalagi sekarang banyak betul media-media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube dan yang semacamnya. Apakah boleh kita pelajari? Boleh. Apalagi kita gunakan itu untuk kebaikan. Semacam misalkan menyebarkan dakwah, ikut ambil bagian mengenalkan orang tentang Islam, ikut ambil bagian dalam berdakwah. Nah, hal-hal semacam itu yang mungkin awalnya hal yang biasa, tetapi bisa menjadi hal yang luar biasa dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jika memang kita dasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita membuat video, membuat konten-konten yang berisi kebaikan, menyebarkan kebaikan, ikut ambil bagian dalam berdakwah. Nah, tentu itu akan mendatangkan kebaikan dan pahala buat kita kalau kita dasari, kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalkan kalau kita niatkan untuk membela Islam. Apalagi zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menghina Islam melalui media sosial. Lalu kita niatkan untuk membela Islam, kita kuasai itu media sosial. Sekali mereka menghina Islam, ribuan kali kita balas mereka. Nah, itu juga bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika memang sekali lagi kita dasari dengan niat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sampai sini kita bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa ilmu itu ada bermacam-macam. Yang pertama, ada ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari ini ada dua macam. Yang pertama, wajib dipelajari oleh setiap orang karena dibutuhkan dalam setiap keadaannya dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari oleh tiap orang akan tetapi bisa diwakilkan. Jadi jika di suatu daerah sudah ada yang menguasai ilmu tersebut, maka yang lain pun sudah gugur kewajibannya. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang diharamkan untuk dipelajari. Seperti contoh ilmu nujum yang tadi kita bahas, ya, yang menggunakan bintang atau gugusan-gugusan planet yang ada di langit dikaitkan dengan nasib dan takdir seseorang. Nah, ilmu-ilmu semacam ini ilmu yang diharamkan untuk dipelajari. Nah, yang ketiga yaitu ilmu yang boleh dipelajari. Semacam ilmu nujum yang lain yang tadi kita bahas juga, yaitu semacam ilmu astronomi, ilmu falak, dan kemudian ilmu pengobatan, dan ilmu-ilmu yang zaman sekarang ini baru bermunculan yang mungkin zaman dulu belum ada. Seperti ilmu yang berkaitan dengan dunia maya dan yang semacamnya. Ilmu-ilmu yang seperti ini pun boleh kita pelajari asalkan kita gunakan untuk kebaikan. Nah, mungkin sampai sini kita cukupkan terlebih dahulu. Insyaallah bermanfaat bagi al-fakir khususnya dan juga bagi para saudara dan saudari sekalian umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.